Oke guys, hari ini kita akan bahas PR kalian, yaitu trigonometri part 5 ya. Nomor 1, pada segitiga ABC diketahui panjang sisi AB 4, AC sama dengan 5, dan cos B sama dengan 4 per 5, hitunglah tan C. Oke, seperti biasa, kalau kita ketemu soal trigonometri, kita coba gambar dulu ya. Nah, ini gambar segitiganya, ada A, kemudian ada B, kemudian ada C. Nah, sisi AB-nya adalah 4, sisi AC-nya adalah 5, dan cos B-nya adalah 4 per 5. Kita nggak bisa simpan 4 per 5 di sana karena 4 per 5 bukan sudut ya. Jadi sebut sudut B aja. Dan saya mau cari sudut C ya. Dengan demikian kita punya dua pasang nih. Kalian ingat kalau dua pasang pakai apa? Ya, betul. Dua pasang pakai aturan sin. Jadi sin B itu berpasangan sama 5 dan sin C itu berpasangan sama 4. Jadi sin B per 5 sama dengan sin C per 4 ya. Kemudian kita bisa masukin sin B-nya dari cos B dulu. Dari cos B kita cari sin B ya. Kalau kalian tahu satu trigono, kalian bisa cari trigonometri yang lain dengan membuat sebuah bantuan yaitu segitiga siku-siku. Tapi kebetulan yang ini sudut B-nya itu bisa dicari dengan sangat mudah yaitu 37 derajat karena di tabel udah ada ya cos 30 derajat, 37 derajat sama dengan 4 per 5. Dengan demikian, sin 37 derajat atau sin B itu sama dengan 3 per 5. Nah, kita masukin 3 per 5-nya ke sana. Nanti dapat sin C. Ya, jadi 3 per 25 sama dengan sin C per 4. Kita kali silang. 25 sin C itu sama dengan 12. Jadi sin C sama dengan 12 per 15. Oke, cuma masalahnya yang ditanya bukan sin C ya guys, yang ditanya adalah tan C. Nah, ini kita harus bikin segitiga siku-siku guys. Segitiga bantuan untuk mencari tan C-nya. Nah, sin itu rumusnya apa? D, mi. Depan sama miring. Jadi depannya 12, miringnya adalah 25. Nah, kita pakai Pitagoras nih. Angkanya jelek ya. Pitagorasnya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kayak biasa aja, saya hitungin langsung. Hasilnya adalah akar 481. Nah, kita coba cari tan C-nya. Tan C sama dengan desa depan. Depannya 12, sampingnya akar 481. Nah, kemudian akar nggak boleh di bawah. Kita kali dengan akar 481 per 481. Gitu, guys. Jadi hasilnya adalah 12 akar 481 per 481. Ya, seperti itu. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2, kita punya segitiga ABC lagi. AB 6, AC-nya 10, sudut A-nya 60. Nah, kita gambar lagi aja ini segitiganya. Oke. Kemudian yang ditanya adalah BC ya. Kita lihat BC itu di seberang sudut yaitu 60 derajat. Sehingga kita cuma punya satu pasang di soal yang ini ya, cuma satu pasang tanda panahnya. Jadi kita pakai aturan cos. Cara aturan cos itu kamu tulis sisinya dulu di sebelah kiri BC kuadrat dan cosnya di sebelah kanan. Kemudian sisa sisinya baru masukin ke rumus. 6 kuadrat ditambah 10 kuadrat minus 2 kali 6 kali 10 kali cos 60. Sehingga BC kuadrat itu sama dengan 36 ditambah 100 dikurangin 120 kali cos 60 setengah. BC kuadrat sama dengan 136 dikurangi 60. BC sama dengan akar 76. Berarti BC sama dengan akar 76 bisa nggak ya? 2 akar 19. Oke, itu nomor 2. Oh, belum selesai. Yang ditanya luas juga ya. Luas sama dengan setengah kali A kali B kali sin C. Saya pakai A karena bahasa Inggrisnya A area ya. Yang di sini saya coba pakai bahasa Inggris. Kalau kalian pakainya L aja, luas. Setengah kali A hanya 10, B-nya 6 kali sin C. Sin C-nya sin 60. Sehingga hasilnya adalah 30 kali akar 3 per 2 ya, jadi hasilnya 15, 15 akar 3, oke, sentimeter persegi gitu. Kemudian nomor 3, segi 4 PQRS siku-siku di P ya.
Ya, nah ini disebutnya segi empat, tapi kalian jangan gambar persegi, jangan gambar persegi panjang ya. Siku-sikunya di P, kita udah gambar nih, dan sisanya harus nggak beraturan, karena dia nggak ngomong segi empatnya apa. P, Q, R, S. Kemudian P Q-nya 12, dan kita juga punya PS-nya 5, QR-nya 8, SQR-nya 150. Seperti ini gambarnya berarti ya. Yang ditanya adalah luas segi 4 PQRS. Oke. Yang pertama, saya mau cari panjang QS dulu karena segitiga yang RQS itu datanya terlalu sedikit. Jadi saya mau cari QS dulu pakai Pitagoras. Karena ada siku-siku boleh ke Pitagoras. 5 sama 12 itu hasilnya 13, guys. Pakai triple Pitagoras boleh, mau ngitung manual juga boleh. Jadi QS-nya adalah 13. Oke, selanjutnya baru kita bisa cari luasnya ya. Yang pertama adalah luas yang ini, yang sebelah kiri bawah, yang warna hijau, itu pakai luasnya rumusnya biasa, yang setengah kali alas kayak tinggi. Karena dia masih segitiganya siku-siku ya, jadi bisa pakai rumus yang biasa. Setengah kali base kali height itu pakai bahasa Inggris. Kalau kalian pakai setengah kali A kali B aja. Setengah kali 5 kali 12, jadi hasilnya 30 cm persegi. Nah, sekarang kita cari yang kuning. Untuk yang kuning, itu kita bisa pakai luas yang baru kalian dapat rumusnya. Setengah kali A kali B kali sin C ya. Jadi setengah kali A, perhatiin sisinya ya. Sisinya tuh harus mengapit sudut, baru boleh dimasukin ke rumus luas yang ini. Jadi sisinya ada 8, ada 13, dan sudut yang diapitnya adalah 150. Berarti C-nya adalah 150 ya. Meskipun di sana namanya bukan C ya, namanya Q. Oke, nggak masalah. Yang penting pokoknya sudutnya harus diapit. Dan luas yang ini kita dapat 52 cm persegi, guys. Oh, salah. 52 kali setengah ya. Jadi 26 cm persegi. Kemudian luas segi 4-nya berarti kita tambahin aja. Jadi luasnya adalah 56 cm persegi. Oke, selanjutnya nilai sudut terkecil dari sebuah segitiga yang panjang sisinya 5, 6, dan akar 21 itu berapa ya? Kita gambar segitiganya dulu, asal aja ada 5, ada 6, maka ada akar 21. Nah, di soal nomor 7 ini yang harus kalian ketahui adalah sudut terkecil itu selalu adanya di seberang sisi yang terpendek. Sudut terbesar itu selalu ada di seberang sisi yang terpanjang gitu ya. Jadi kita harus bandingin dulu nih sisi-sisinya mana yang paling pendek. Karena satu ada yang dalam bentuk akar, maka semuanya saya jadikan bentuk akar. 6 itu akar 36, 5 itu akar 25. Dan dari sini kelihatan bahwa yang paling pendek itu adalah akar 21. Ya, yang itu. Nah, kemudian berarti sudut yang terkecil adalah sudut yang di sebelah kanan. Dan saya sebut teta karena dia di seberang akar 21 ya. Dan ini yang mau ditanya nih. Oke, selanjutnya kita lihat dia tuh cuman ada satu pasang, ada teta berpasangan sama akar 21. Berarti pakai aturan cos lagi, akar 21 di depan, cosnya di belakang, sisanya ditulis di tengah-tengah. 5 kuadrat, 6 kuadrat dikurang 2 kali 5 kali 6 kali cos theta. Nah, dari sini kita akan mendapatkan cos theta-nya berapa ya? 21 sama dengan 25 tambah 36 dikurang 60 kali cos theta. 21 sama dengan berapa nih? 61 dikurangin 60 cos theta. Terus ingat ya, ini 61 sama 60-nya nggak boleh dikurangin, guys. Jadi 61-nya pindahin ke sebelah kiri, minus 40, sama dengan minus 60 cos theta, berarti cos theta-nya sama dengan 2 per 3, 40 per 60, minusnya kecoret.
Oke, kemudian segitiganya kita gambar, karena yang ditanya scene, kita nggak perlu cos, ya. Kita mau cari scene, kita gambar segitiga siku-siku sebagai bantuan. Sampingnya 2, kita simpan 2 di samping. Miringnya 3, dan depannya bisa kalian hitung pakai Pitagoras. Akar 5. Nah, udah dapat akar 5, baru kita cari scene-nya. Scene teta sama dengan akar 5 per 3. Oke, sip. Nah, udah dapat sin tetanya sama dengan akar 5 per 3. Kemudian nomor 8, kita punya segi 4, ABCD. Nah, ini segi 4-nya juga nggak dikasih tahu apa, jadi kita gambar ngasal ya. Cara gambarnya kayak gini. Oke, udah terbentuk segitiganya. Kita punya sisi AB 10 akar 2, sisi AD-nya 10, dan sudut ADC-nya 30. Kemudian saya belah segi 4-nya menjadi segitiga seperti ini. ACD-nya 45 sesuai dengan soal. Kemudian sudut BAC-nya 60, ya. Yang ditanya adalah panjang BC ya. Oke, yang pertama kita pakai segitiga yang warna ungu dulu. Yang warna hijau ya. Kita coba lihat ada berapa pasang di sana. Ada 30 ke seberang, kemudian ada 45 ke 10. Kita lihat ada 2 pasang, berarti kita pakai aturan sin. Sin 45 per 10 sama dengan sin 30 per AC ya. Dari sini kita akan mendapatkan AC. Sin 45 nya akar 2 per 2 per 10 sama dengan sin 30 nya setengah per AC. 2 nya kita coret dulu, kemudian kita kali silang. 2 AC sama dengan 10, dan AC kita mendapatkan 10 per akar 2, akar kembali di bawah, akar kembali di bawah guys. Dibiarin aja ya, dibiarin dulu aja karena bukan hasil akhir ya, jadi kita biarin dulu aja 10 per akar 2. Oke, nah untuk segitiga yang bawah, yang segitiga yang bawah cuma ada satu pasang segitiga warna kuning ya. Di seberang 60 nya itu kita punya sisi BC yang kita mau cari. Karena cuma ada satu pasang, itu berarti kita pakai aturan cos ya. Aturan cos berarti BC duluan, cos 60 nya simpen di paling belakang, dan sisa sisinya kita masukin ke tengah-tengah ya. 10 akar 2 sama 10 per akar 2 dikuadratin, dikurang. Duh, ini cos 60 nya harus digeser guys. Oke, jadi kurang 2 kali 10 akar 2 dikali 10 per akar 2 cos 60, dan kita hitung aja ya. Ya, tadi BC-nya dapatnya 5 akar 6 ya. Kemudian nomor 9. Luas segitiga ABC. Ini sama, kita harus gambar dulu segitiga ABC-nya. A, B, C. Oke, kita masukin ukurannya. Luasnya adalah 3 plus 2 akar 3. Kemudian AB-nya 6 plus 4 akar 3. Dan BC-nya 7. Yang ditanya adalah sin A plus C ya. Kita untuk soal ini nggak akan langsung ke sin A plus C nya, kita bakal dapetin sudut dulu yang bisa kita dapat. Karena sisi 7 dan 6 plus 4 akar 3 bakal dipakai untuk luas, maka sudut yang kita dapatkan adalah sudut teta, yaitu yang di B, yang diapit oleh 7 dan
6 plus 4 akar 3 ya. Kita pakai rumus luasnya seperti itu. Kemudian luasnya kita masukin 3 plus 2 akar 3 sama dengan setengah kali A. A-nya 7, B-nya 6 plus 4 akar 3. Kemudian dikali dengan sin C. Nah, dari sini saya bisa coret 3 plus 2 akar 3-nya sama 6 plus 4 akar 3 karena saya tahu 6 plus 4 akar 3 itu 2 kali lipatnya 3 plus 2 akar 3 ya. Jadi saya coret yang sebelah kirinya jadi 1, yang sebelah kanannya jadi 2. Ya, 2 kali lipat. Kemudian 2 sama 2-nya saya coret lagi. Sehingga 1 sama dengan 7 kali sin C. Dan sin C-nya saya mendapatkan 1 per 7. Nah, di sini pertanyaannya, salah, bukan sin C ya, sin B guys, sin B. Salah-salah, sin B. Itu sin C kan dari rumus ya. Kita ganti sesuai dengan yang gambar kita, sin B, sin B. Oke, nah udah dapat sin B, yang ditanya bukan sin B guys, yang ditanya sin A plus C. Coba kita lihat ya, sin A plus C. Karena ini segitiga, berarti sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu harus sama dengan 180 derajat. Nah, karena soal maunya A plus C, berarti A plus C itu sama dengan 180 kurang B, guys. Ya, jadi sin A plus C itu sama dengan sin, buka kurung, A plus C-nya kita ganti. Jadi 180 min B. Nah, setelah itu baru kita pakai kuadran yang kemarin. 180 kurang B itu ada di kuadran 2, dan sin di kuadran 2 itu hasilnya positif. Karena 180 patokannya normal, berarti sinnya nggak berubah, tetap sin ya. Berarti kita dapat sin B. Sin B-nya adalah 1 per 7. Berarti sin A plus C-nya sama dengan 7. Nomor 10, 7, 1 per 7 guys. Nomor 10, segi 4 ABCD masih sama, kita gambar dulu aja. A, B, C, D, oke. Ini ya 3, ini ya 3, sama kaki berarti ya. 2 akar 3, ADC-nya 120, BCD-nya 150. Oke, untuk soal ini hati-hati membagi segitiganya. Kemarin saya bagi segitiga di BD ketika ketemu kalian ya, online meet. Itu saya bagi segitiganya di BD. Dan ternyata itu nggak berhasil. Seharusnya baginya di AC ya. Hati-hati membagi segitiganya. Kita ambil angkanya yang bagus. Karena di sana ada sama kaki, berarti lebih gampang kalau kalian ambilnya yang AC ya daripada yang BD. Nah, kita cari sudutnya dulu dengan cara 180 dikurangi 120, sisanya berarti 60. Dan karena ini sama kaki, berarti kita bisa bagi 2, 30 derajat. Berarti yang sebelah kiri 30, yang sebelah kanan juga 30, masing-masing 30 ya, jadi totalnya 180. Dan 150 yang ada di C bisa dikurangin 30, jadi 120 derajat. Cuman segitiga yang bawah juga datanya terlalu sedikit guys, jadi kita harus cari si AC dulu. AC kuadrat sama dengan nih, pakai aturan cos ya, kita lihat dulu sisi yang berpasangannya. Oh, mau pakai aturan sin aja, oke boleh. Berarti 120 derajat pasangannya AC, 30 derajat pasangannya 3 ya, pakai aturan sin. Ya benar, kalau sudutnya ada banyak berarti pakai aturan sin. Oke, kemudian ke sin 120 akar 3 per 2 AC. Sin 30 nya setengah per 3. Oke, kita coret 2 nya dulu. Kali silang, dapat AC sama dengan 3 akar 3. Oke, kita dapat AC nya nih. Kalau udah dapat AC lumayan, segitiga yang sebelah bawah itu jadi ada banyak data ya. Yang ditanya apa? Yang ditanya panjang AB. Panjang AB itu di seberangnya 120 derajat dan dia cuma punya satu pasang tanda panah. Berarti kita pakainya aturan cos. Aturan cos caranya gimana? AB-nya tulis dulu, cos-nya tulis dulu di paling belakang, cos 120, baru tulis sisanya. Sisanya adalah 3 akar 3 kuadrat ditambah 2 akar 3 kuadrat, dan itu tinggal dihitung ya. Oke, kita pindahin dulu cos 120 nya ke sebelah kanan.
ya, kita hitung 27 ditambah 12 dikurang berapa tuh? 36 kali cos 120 minus setengah ya. Oke. Oke, kita hitung lagi. 39 ditambah 18 akar 57. Ya, akar 57 kebetulan nggak bisa disederhanain ya. Jadi biarin aja akar 57. Ya, oke, lanjut nomor 11. Untuk nomor 11, nah ini soalnya agak sedikit membingungkan ya, karena nggak terlalu detail. Ada segitiga ABC, jadi kita gambar segitiga ABC dulu. Dan alfanya sama betanya itu di matematika biasanya berrelasi sama A dan B. Ya, jadi A-nya itu 30 derajat. Nah, dari mana dapat 30 derajat? Pi-nya diganti 180 derajat, guys. Ya, kita nggak terbiasa dengan pi, jadi pi-nya boleh diganti menjadi 180 derajat. Bagi 6, 30, 180 bagi 4, 45. Dan dari yang A plus B sama dengan 8, saya mau bikin menjadi A sama dengan 8 min B. Ya. Seperti kalian tahu, sisi di seberang A besar itu adalah A kecil, sisi di seberang B besar itu adalah B kecil. Jadi kita punya dua pasang nih. Kalau udah punya dua pasang, kita pakai aturan sin ya. Dengan A-nya itu sama dengan 8 min B. Yuk, kita pakai aturan sin yuk. Sin 30 derajat per 8 min B sama dengan sin 45 per B. Terus sin 30 nya setengah, sin 45 nya akar 2 per 2 per B. Oke, kita kali silang. Oh, nanti si 2 nya coret dulu ya. 2 nya coret dulu, baru kali kita kali silang. B itu sama dengan 8 akar 2 minus akar 2B. Oke, terus B-nya kita gabungin karena kita mau cari B. B tambah akar 2B itu sama dengan 8 plus akar 2. Kemudian 3, nggak bisa. B-nya dikeluarin, B buka kurung, 1 ditambah akar 2 sama dengan 8 akar 2. Sehingga saya mendapatkan B sama dengan 8 akar 2 per 1 plus akar 2. Dan akar nggak boleh di bawah, jadi kita harus kali akar sekawan. Akar sekawannya 1 min akar 2 per 1 min akar 2. Yuk, kita kaliin satu per satu. Yang atas kita kaliin 8 akar 2 minus 8 kali 2, 16. Per 1 kali 1, 1. Akar 2 kali akar 2, 2. Jadi 1 minus 2. Bawahnya hasilnya min 1 kan ya. Min 1-nya saya kaliin ke atas. Jadi min 8 akar 2 ditambah 16. Nah, ini adalah si B-nya. Kebetulan ini tanya B. Jadi udah selesai. Lanjut lagi nomor 12. Panjang garis tinggi AD sebuah segitiga lancip ABC. Saya gambar dulu ABC-nya. Kali ini saya pengen A-nya di atas ya. Kenapa? Karena kita harus gambar garis tinggi. Garis tinggi itu biasanya kalian gambarnya dari atas kan? Nah, itu biar posisinya bagus gitu. Nah, garis tingginya warna merah. Kemudian garis tingginya panjangnya 2, BD-nya 3, CD-nya 1. Seperti itu. Kita coba cari AC-nya dulu pakai Pitagoras ya. Pitagoras 2 sama 1. Berarti akar 5, Pitagoras 3 sama 2 berarti akar 13. Nah, udah dapat, saya bakal hapus si AD-nya karena dia udah nggak penting lagi. Dan saya bakal tambahin 3 sama 1-nya menjadi 4. Ya, kita udah dapat semua sisinya dan yang ditanya adalah cos BAC. Berarti saya harus nyari sudut BAC ya. Lihat, pasangannya cuma ada 1 guys, berarti pakai aturan cos. Nah, aturan cosnya gimana? 4-nya dulu di depan, 4 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan cosnya di paling belakang, cos theta. Tengah-tengahnya ada akar 13 dikuadratin. Oh, akar 5 dulu guys. Akar 5, akar 13 dikurangin 2 kali akar 5 kali akar 13. Nah, kita kuadratin aja jadi 16 sama dengan 5 tambah 13 dikurangin 2 akar 65 cos theta ya. Nah, ini 5 tambah 13 dulu jadi 18.
18 minus 2 akar 65 cos theta. Oke, pindahin 18 nya ke sebelah kiri, jadi minus 12, minus 2 sama dengan minus 2 akar 65 cos theta, berarti cos theta sama dengan minus 2 per minus 2 akar 65. Kita coret minus 2 nya oke, jadi cos theta sama dengan 1 per akar 65. Yang ditanya kebetulan cos tetanya ya, berarti udah selesai. Tapi akarnya nggak boleh di bawah nih. Eh, dibiarin guys. Kayak kalian tadi harusnya kali akar 65 per akar 65 ya. Nomor 13, segitiga ABC. Seperti biasa, A kecil di seberang A itu ada 2. B kecil di seberang B ada 2 akar 3. Dan A-nya adalah 30 derajat. Yang ditanya sisi C ya. Panjang sisi C. Nah, ini kita harus pakai aturan sin dulu, karena sisi C di seberangnya sudut C dan sudut C nya kita nggak tahu berapa, kita coba cari sudut C nya dulu ya. Tapi masalahnya sisi AB juga nggak tahu ya, jadi kita punya banyak pasangan ya di sini. Yang sudut C nya saya hapus dulu dan saya akan cari sudut B dulu. Sudut B nya berapa, kita coba cek ya, semoga angkanya bagus. Berarti pakai aturan sin, sin 30 per 2. Oh, sin B dulu ya, sin B per 2 akar 3 sama dengan sin 30 per 2. Kita masukin sin 30 nya. Oh, 2 nya coret dulu aja. Sin 30 nya setengah per 1. Oke, kali silang. Berarti sin B sama dengan setengah akar 3 ya, atau akar 3 per 2. Nah, ini angkanya bagus guys. Sin berapa derajat yang hasilnya akar 3 per 2, yo di tabel. Oh, ternyata B nya sama dengan 60 derajat. Jadi kita tulis B nya adalah 60 derajat. Oke, sebenarnya di sini ada dua jawaban ya. B nya bisa 60 derajat, bisa juga 120 derajat. Tapi saya ambil gampangnya aja ya, 60 derajat. Oke, karena sin 120 derajat juga hasilnya akar 3 per 2. Sehingga kalau itu 60 dan 30, sudut C kita dapat 90 ya. Dan karena dia 90, gambar kita salah tuh. Saya mau perbaiki dulu gambarnya. A, kemudian C nya 90 derajat dan B nya di sana. Kita masukin lagi angkanya, 2 sama 2 akar 3. Yang ditanya adalah sisi AB ya, sisi AB C kecil. Nah, itu tinggal Pitagoras saja, jangan pakai aturan lagi, pakai Pitagoras. 2 kuadrat 4, 2 akar 3 kuadrat 12, 4 tambah 12 16, berarti C nya adalah akar 16, 4. Oke, kita tunggu sebentar, itu dia masih ngitung ya. Oke, udah selesai. Nomor 14, luas segi 8 beraturan. Nah, untuk segi 8 kita nggak pernah diajarin rumus luas segi 8 apa ya. Jadi kita harus gambar dulu segi 8-nya. Kita lihat gambar segi 8-nya gimana ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Terus kita tarik garis kayak gini, diagonal-diagonal kayak gini. Nah, jadi terbentuk banyak segitiga ya, dan segitiga ini semuanya sama, semuanya kongruen. Terus jari-jari lingkaran luar 8 itu artinya kita bisa gambar lingkaran tuh di luar si segi 8 nya dan jari-jarinya 8. Berarti ini 8, ini juga 8, 8, dan seterusnya. Nah, dari sini kita akan ambil satu buah segitiga aja, sehingga yang tadinya 360 derajat kita harus bagi 8, karena di sana ada 8 segitiga. Kita coba hitung, theta sama dengan 360 derajat bagi 8 ya, hasilnya adalah 45 derajat. Berarti satu bagian segitiga itu adalah 45 derajat. Kehapus guys. Nah, satu bagian ini adalah 45 derajat. 8, 8, dan 45 derajat. Oke, nah yang ditanya luas.
Kalau ditanya luas, berarti kita cari luas satu buah segitiga dulu. Setengah kali A kali B kali sin C. Berarti setengah kali 8 kali sin 45. Udah, jadi berapa hasilnya? Kita lihat 432 kali akar 2 per 2. Berarti 16 akar 2. Iya, yep. Dah. Nah, 16 akar 2 itu baru satu segitiga, guys. Itu kan ada 8 segitiga tuh. Jadi kita harus kali 8 untuk mencari luas segi 8-nya. 8 kali 16 akar 3. 16 akar 2, sorry. Berapa hasilnya? Terus 28 akar 2 cm persegi. Nggak ada perseginya lagi, ya ampun, itu gimana itu, perseginya kemana ya? Itu luas segi 12, kali ini segi 12, tapi yang diketahui kali ini panjang sisinya adalah 10. Hati-hati ya, tadi jari-jari lingkaran luar, kalau sekarang panjang sisi. Kita hitung tetanya dulu, teta satu buah segitiga berarti 360 derajat bagi 12 sama dengan 30 derajat. Kenapa kita langsung? Karena agak susah gambar segi 12 ya. Dan sisinya, panjang sisinya itu bukan jari-jari lingkaran luar kayak tadi ya. Sisinya itu 10, berarti dia di seberang tuh. Nah, kita coba cari jari-jarinya dulu. Pakai apa? Pakai aturan cos. Aturan cos. Aturan cos. Ngapain itu? Ngapain pakai sudut? Nggak tahu sudutnya, woi. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa, woi, 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 nggak bisa, oh, 30, tetanya mau dicari dulu guys, dia mau cari tetanya dulu ya, dia nggak mau pakai rumus langsung, cos teta tambah 30 derajat sama dengan 180, ya berarti tetanya 475, mau ngapain, nah nggak bisa kan, nggak bisa kan, dia kasih tau nggak bisa, hapus, hapus nggak, hapus loh, woi, hapus. Woi, kok diem? Woi, hey, hapus. Gak bisa, 75 gak bisa, gak ada di tabel. Ngeyel nih anak ya. Hapus enggak? Hapus. Hey. Nah kan, mencoba hapus kan? Bingung dia. Dia hapus kan? Udah bilangin dia hapus ya tadi. Ya hapus. Ayo, mikir loh, mau ngapain, ha? Hah? Ayo, cepetan. Aturan kos, ya ampun. Lama banget mikirnya. Hapus tetanya. Tetanya hapus nggak? Nah, gitu. Dari tadi kayak lama banget mikirnya ya. Lihat tuh, 30 derajat, seberangnya itu 10. Ya, karena seberangnya 10, ya udah langsung pakai aturan kos. 10 kuadrat sama dengan 3, kos 30. Dan sisinya, sisanya adalah R sama R. R kuadrat tambah R kuadrat minus 2 kali R kali R. Tuh, gitu ada tadi ya. Lama banget. Berarti 100 sama dengan 2R kuadrat dikurangi 2R kuadrat kali cos 30. Akar 3 per 2. Oke, terus lanjut. Ini dia. 100 sama dengan... Nggak bisa dikurangin ya 2R kuadratnya ya. Kita kaliin dulu. Oh, diapain? Oh, R kuadratnya dikeluarin guys. 2 dikurangin. Ini coret-coret 2-nya. Jadi 2 kurang akar 3. Nah, udah dapat nih R kuadratnya segini. Pindahin 2 min akar 3-nya. Jadi 100 per 2 minus akar 3. Dari sini kita dapat R sama dengan diakarin ya. Diakarin gede. Oke, dah biarin gitu aja. Langsung ke luas. Langsung ke luas. Apa? Oh, mau ditulis dulu dia ya. Mau ditulis dulu. Kita bagusin dulu akar 100 per 2 minus akar 3. Yang sebelah kiri 100 per 2 minus akar 3. Dan sudutnya adalah 30 derajat. Nah, sekarang udah lengkap nih. Kita bisa cari luas segitiga ini ya pakai rumus luas. Rumus luasnya 9,5 kali AB sin C setengah kali A nya akar 100 yang itu ya, yang itu yang warna hijau betul, akar 100 per 2 minus akar 3 kali lagi akar 100 per 2 minus akar 3 dikali sin 30. Dah,
Nah, kita bisa kaliin semuanya. Jadi setengah kali 100 per 2 minus akar 3 kali setengah. Coret, 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 25. Jadi 25 per 2 minus akar 3. Nah, 2 minus akar 3 nggak boleh di bawah. Kita kali 2 plus akar 3 plus per 2 plus akar 3. Sehingga 25 kali 2, 50. 25 kali akar 3, 25 akar 3. Per, bawahnya 2 kali 2, 4. Dikurangi 3. Akar 3 kali akar 3, 3 ya. Jadi 1 bawahnya. Berarti udah hasilnya gitu aja. 50 tambah 25 akar 3, guys. Selesai. Dan ini adalah luas satu buah segitiga. Kita mau cari luas segi 12. Berarti sekali 12, guys. Kali 12 jadi berapa tuh? 600 ditambah 12 kali 25. 100 kali 3, 300 ya. Akar 3 cm persegi. Udah deh, nah ini adalah luas dari segi 12 nya. Kemudian nomor 16, terakhir, luas jajar genjang ABCD jika AB 5, AD nya 4, BAD nya 120 ya. Nah, BAD nya di sana 120, tapi saya gambarnya lancip ya, nggak apa-apa lah, yang penting ini ada sketsanya. Luas ya, kita bagi dua aja langsung, ini gampang sih. Bagi dua aja di BD. Nah, terbentuk satu segitiga dan segitiga yang sebelah kiri udah lengkap banget. Seperti itu, yang warna hijau ya. Jadi luasnya sama dengan setengah kali A kali B kali sin C. Kayak gitu, langsung hitung aja. 10 kali sin 120 akar 3 per 2 5 akar 3. Nah, ini baru yang hijau. Tinggal dikali 2 ya, karena segitiga yang satu lagi sama persis. Kali 2, 10 akar 3. Yes, selesai. Udah deh, nah itu adalah pembahasan PR kalian. Semoga kalian ngerti ya. Thank you, bye-bye.